Oke, jadi aku kebawa semua sekarang. Itu pun katanya bagi tadi ya. Terus mengurang kenyang, insya Allah. Tapi dah kenyang-kenyangnya nanti tu kan. Jadi insya Allah kita akan dengar perisian kepada orang yang cukup saya hormat. Cukup hebat, insya Allah. Ustaz Azam. Jadi saya rasa Ustaz Azam pun digorongkan dalam golongan ini juga lah. Bagaimana semua saya kenal kan, insya Allah. Tapi saya nak kenalkan dia sikit. Jalan beliau, Ustaz Muhammad Nur Azhar di Bahru. Tak saya kata gerah, betul? Ya. Gerah, gerah. Ha. Dan sekarang ni tahun satu Darul Iftah. Okey. Okey, jadi kita akan bersama dengan Ustaz Azam untuk dua slot. Itu pertama sekali pertanyaan bukan apa berkenaan dengan kaedah PK usul tu. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan ibadah sakit. Kita tanya soal dua puasa. Dan Ustaz Azam kata tadi dia nak tamat sebab pukul 4. Saya tak tahu lah macam mana. Tapi kalau boleh, boleh. Boleh tiga pun boleh. Okey. Jadi saya teruskan sesi kita, sesi soal jawab usul fiqh. Bukan soal jawab, sesi pembentangan mengenai kaedah usul fiqh yang akan disampaikan oleh Ustaz Azhar. Mesti bersedia Ustaz Azhar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wafatah alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa ala awliya'ika wa ala ibadika salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah Al-Azizil Hakim, Al-Aliyil Azim. Wa ba'du, yang dihormati saudara pengurusi majlis, saudara Amir Syahid. Betul kan? Khususnya barisan kepimpinan. Anda tak tahu prosedur majlis lama, anda tak masuk balik rasmi ni. Nak sebut yang OPU dulu kan? Nak sebut OPU lah. Nak sebut OPU kan? Nak sebut JK pelaksana dulu. Tak apa lah, mana-mana lah. Orang yang sama lah yang Ain Lomati, barisan pimpinan Jami'ah Ain Syams. Seterusnya barisan pengarah dan juga JK pelaksana program. Seterusnya ikhwah dan akhwat lah, serta yang dihormati sekalian. Kita terus masuk kepada tajuk pembincangan. Untuk slot yang pertama, Dalam tentatif ditulis pengenalan kepada kaedah usul fiqh yang berkaitan dengan bidang perubatan. Jadi anda nak buat beberapa pembetulan lah, bukan pembetulan. Pembetulan ni nampak macam salah, tak salah. Kita nak repair sikit. Anda sebut dulu sebab kan dah memang tak ada kertas kerja pun. Kita nak buat pengenalan. Kita nak sebut target kita daripada mukhadarah yang pertama ni, yang mungkin lebih kurang sejam ni. Sejam. Target kita ialah kita nak tahu bagaimana cara para ulama mujtahidin dan juga para fuqaha, boleh sebut fuqaha ni maknanya ahli-ahli di dalam disiplin keilmuan Islam ini, ahli maknanya pakar dalam bidang yang membincangkan persoalan hukum hakam. Kita target kita nak bincang dan kita nak tahu bagaimanakah para mujtahid dan fuqaha ini sampai kepada hukum terhadap apa saja isu yang berkaitan dengan bidang perubatan ini. Boleh? Ini kita punya target dan fokus kita.
Selepas pada selesai anak bentang, kalau ada persoalan ataupun pembincangan, kita buka lah persoalan pembincangan. Clear, ni kita punya hadaf dan kita punya target nak sampai lah. Okay. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Yang pertama, di dalam akidah atau kepercayaan orang Islam, semua sekali kena faham. Sebagai orang Islam, kita yakin dan kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala utuskan Rasulullah SAW untuk memberi panduan dan bagi petunjuk terhadap segenap aspek aktiviti dan perbuatan manusia. Ini akidah dan kepercayaan kita sebagai orang Islam. Orang Islam percaya bahawasanya individu yang nama Muhammad bin Abdullah bin bin Abdul Muttalib bin Hashim ini, individu yang mulia ini, Allah Ta'ala telah pilih individu mulia ini sebagai jadi untuk jadi rujukan dan jadi guru kepada manusia seluruhnya untuk tunjuk tentang cara hidup dan aktiviti, cara beraktiviti di dunia ini. Macam ada aktiviti itu melibatkan individu, melibatkan keluarga, melibatkan masyarakat, melibatkan negara, melibatkan dunia seluruhnya. Sama ada melibatkan kewangan, sama ada melibatkan tanah, melibatkan kesihatan, melibatkan pengurusan semua sekali. Kesemuanya tak akan terlepas daripada panduan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW akan datang bawa panduan di sudut cara bagaimana nak beraktiviti. Dan juga Rasulullah SAW akan datang untuk menunjukkan yang mana boleh, yang mana tak boleh. Yang mana salah, yang mana betul. Ini antara peranan utama ataupun kefahaman asasi ya. Kita kena faham apa peranan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh ulama, para pakar-pakar ilmuan Islam disebut, setiap perkara ataupun setiap perbuatan dan setiap aktiviti manusia ini pasti akan ada hukum Allah Taala padanya. Kita makan, hukumnya mesti ada hukum makan itu. Apa hukum dia? Hukum tu kita sebut secara mudah lah. Hukumnya kalau saya buat secara simple nak kenal, wajib, sunat, makruh, haram dan harus, mubah. Ini kita ambil yang simple lah. Sekurang-kurangnya dia takkan lari daripada lima ini. Jadi ulama-ulama, pakar-pakar hukum hakam Islam disebut, setiap aktiviti manusia, apa saja aktiviti takkan terlepas daripada sifat ini. Sama ada dia adalah sesuatu yang wajib, sama ada dia adalah sesuatu yang sunat, sama dia ada satu yang harus, sama dia satu yang makruh, ataupun dia masuk kategori haram. Jadi nak sampai kepada hukum-hukum ini, para ulama dan juga para pengkaji dalil-dalil syarak ini, dia akan kaji dalil-dalil syarak, dia akan kaji Al-Quran, dia akan kaji sunnah, dia akan kaji apa yang dibawa dan diajar oleh Rasulullah SAW. Hasil pengkajian kepada dalil ini, dia akan keluarkan kesimpulan terhadap apakah perkara yang tengah dikaji ini. Tak faham begini. Kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Sebagai contoh, timbul isu dalam aktiviti. Anda bagi contoh bidang perubatan lah, sebab nak dekat yang kita ni nak bagi nampak. Minta maaf lah, flow dia mungkin tak berapa nak smooth sangat. Yang penting anda nak, kalau yang pentingnya kita harapkan dapat faham lah. Nak faham bagaimana apa operasi yang ada dalam otak para fuqaha ini untuk dia keluarkan hukum terhadap aktiviti manusia. Kita ada contoh depan mata kita, persoalan menderma darah. Menderma darah ketika puasa. Ini kita akan jumpa ada soalan. Satu soalan ni je nak jawab. 19 lagi kita simpan. Dursani. Persoalan menderma darah ini aktiviti perbuatan manusia. Sebab apa? Manusia itu menderma darah. Menderma darah ini sendiri, kalau kita tengok menderma darah ini sendiri, dia perbuatan manusia. Kita mesti nak tengok, adakah menderma darah ini sesuatu yang haram, ataupun sesuatu yang makruh, ataupun sesuatu yang harus, ataupun sesuatu yang sunat, ataupun sesuatu yang wajib. Perbuatan menderma darah ini, perbuatan ini, menderma darah ini, kalau kita semak ataupun kita kaji yang ada dalam Al-Quran dengan As-Sunnah ataupun yang berlaku pada zaman Rasulullah hidup bersama sahabat-sahabat, kemungkinan kita tak akan jumpa yang disebut secara jelas dan tepat kata menderma darah hukumnya sekian-sekian. Tak keluar daripada hadis qala Rasulullah SAW, apa
tabarru'u bilima'ikum, tak wujud. Kita tak dengar, tak pernah jumpa hadis kata sedekahlah dan dermalah, bagilah hadiah darah kamu. Ini yang disebut kata tidak ada disebut secara jelas dan soreh tentang perbuatan ini. Jadi ulama-ulama bila perkara ini tidak wujud dan tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan kaji. Dia akan kaji Al-Quran itu sendiri dan juga Sunnah itu sendiri, manakah satu ayat Quran ataupun manakah satu dalil hadis yang ada perkaitan dengan persoalan menderma darah tadi, yang mana hasil daripada kajian dia terhadap ayat Quran ataupun hadis-hadis yang kemungkinan ada kaitan secara langsung, tidak langsung, ataupun kita sebut kaitan yang tidak tersurat tapi kaitan secara tersirat, dia akan mulakan kajian dia. Dia akan cek daripada awal Quran sampailah hujung Quran. Dia akan cek daripada hadis yang ada pada dia, daripada awal hadis yang ada sampailah hujung hadis yang ada pada dia, sampailah dia akan jumpa apakah yang paling dekat, ayat Quran mana yang paling dekat ataupun hadis mana yang paling dekat yang boleh menyelesaikan, menyebabkan kita boleh keluar sampai pada hukum tadi. Jadi nak bagi tahunya, nak bagi tahunya, kerja nak buat keluar hukum terhadap satu-satu perkara tu bukan kerja yang mudah. Bukan semata-mata dengan satu hadis terus buat keluar kesimpulan. Bukan semata-mata dengan dua tiga ayat Quran terus buat keluar kesimpulan. Dia mesti lahir daripada orang yang memang pakar, dan kemudian dia punya pengetahuan terhadap Al-Quran dan Sunnah tu pengetahuan yang menyeluruh. Kita baru jumpa dua tiga hadis sahih dah berasa dah jadi mujtahidin, dah berasa jadi mujtahid. Ustaz, ini hadis sahih. Saya yakin Imam Syafi'i belum jumpa hadis ini. Ini ucapan yang keluar kawan-kawan kita zaman ini. Sebab tu nak buat bandingan, nak sebut kata nak buat keluar persoalan hukum. Kita tahu lah persoalan hukum derma darah tadi, khulasahnya fatwa para ulama ni hasil kajian daripada Quran dan Sunnah. Ada Quran dan Sunnah ni kita akan sebut lah, tak kita akan sebut. Cuma kita nak fokus pada persoalan apa, menderma darah ketika puasa. Jadi dalam persoalan menderma darah ketika puasa, adakah menderma darah ini dikira membatalkan puasa? Jadi para ulama ahli fiqh akan kaji. Oh, dia jumpa satu hadis. Para fuqaha ni jumpa hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW berbekam ketika puasa. Dan Rasulullah SAW tidak mengarahkan ataupun tidak memerintahkan sahabat yang Rasulullah SAW sendiri berbekam, dan juga Rasulullah sendiri tengok sahabat lain berbekam ketika puasa, dan Rasulullah SAW tidak mengarahkan untuk sahabat tu ulang semula puasa dia. Berbekam, etiologi berbekam ialah kita buat satu kawasan luka pada badan tadi, dia akan keluarkan darah, dia akan pam keluar darah. Kaitan berbekam dengan derma darah tadi memanglah tak sama. Sebab bekam tadi kita ambil darah untuk kita buang. Yang darah yang kita derma darah tadi, kita ambil darah untuk kita simpan dan kita bagi pada orang yang memerlukan. Cuma dia ada satu persamaan. Persamaanlah mengeluarkan darah daripada badan. Persamaan di sinilah yang menyebabkan fuqaha dan juga para mujtahidin boleh keluarkan hukum terhadap persoalan menderma darah ketika puasa. Dia akan sebut juga apa? Menderma darah ketika puasa tidak membatalkan puasa tadi. Nampak bagaimana proses dan prosedur seorang ulama ataupun para mujtahidin ni nak keluarkan hukum hakam terhadap aktiviti manusia ni? Setakat ni boleh? Boleh nampak kot? Okey, sekarang ni kita patah balik kepada tajuk yang disebut kata kaedah usul fiqh. Yang saya nak betulkan tadi bukan dia tak, kita tak sebut kaedah usul fiqh. Kita sebut kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Kita sebutlah sebagai maklumat tambahan. Kaedah usul fiqh dalam Islam ni dia ada tiga lah. Dalam disiplin ilmu perundangan Islam ini, ilmu fiqh Islamiah, fiqh Islami ini, dia ada tiga benda yang penting. Setakat yang mana saya belajar lah, memang ada, mungkin ada benda tu. Kalau kita nak sebut yang asasi, yang akan memang penting, yang pertama dia sebut usul fiqh, kaedah usul fiqh, usul fiqh. Yang keduanya qawaidul fiqh, kaedah fiqh. Yang ketiganya dia sebut maqasidus syar'i. Ini tiga, boleh kita katakan tiga elemen utama yang membentuk minda seseorang fuqaha dan mujtahidin. Dia ada usul fiqh, dan dia ada bahagian dalam otak dia, bahagian yang dia akan letak kaedah fiqh, dan ada bahagian dia akan letak maqasidus syar'i, maqasid syar'i.
Okay, apa benda tiga-tiga ni? Sebab secara ringkasnya untuk kita bagi nampak, nak faham tajuk kita ni. Kaedah usul fiqh ataupun usul fiqh tu sendiri ialah ilmu yang menerangkan cara-cara bagaimana nak memahami nusus syarak. Tak faham lagi tu ustaz. Ustaz cakap bahasa banyak benda yang berat. Perkataan nusus tu kita tukar dengan teks. Nas syarak. Okey. Usul fiqh ialah ilmu yang bagi panduan dan bagi cara bagaimana kita nak keluarkan makna. Bagaimana kita nak keluarkan makna daripada lafaz-lafaz syarak. Al-Quran dia datang dalam bentuk lafaz. Ucapan. Al-Quranul Karim dia datang dalam keadaan ucapan. Apa? Ucapanlah ayat-ayat datang dalam bentuk ayat. Kalau kita nak pergi faham bahasa mudah kita sebutlah dalam bentuk ayat. Jadi ayat ini ucapan mulut. Kita sebut ucapan mulut lah. Ataupun tulisan. Dia ada makna dalam ucapan itu. Jadi bagaimanakah cara nak keluarkan makna daripada ucapan tadi? Ha, cara nak keluarkan makna tadi, nak keluarkan isi tadi, ha, dia ada cara dan kaedah dia. Ha, ini yang diajar oleh ilmu usul fiqh. Ha, ini secara pengenalan secara umum dia. Sebagai contoh, kita ambil contoh hadis Rasulullah SAW. Kita ambil satu contoh. Rasulullah kata, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Disebut mandi pada hari Jumaat itu adalah satu benda yang wajib bagi semua orang yang telah akil dan baligh. Akil baligh. Al-muhtalim ini disebut akil baligh. Jadi ini teks ataupun lafaz yang ada depan mata kita. Macam mana cara nak keluarkan? Nak keluarkan isi ataupun nak keluarkan faedah daripada teks tadi. Dia sudut hukum syarak. Masa inilah akan datang peranan ilmu sufi. Ilmu sufi akan kata apa? Perkataan wajib dalam hadis ini. Dia akan sebut. Kalau perkataan wajib dari segi istilah syarak, dia akan sebut maknanya ialah perkara yang mesti, tak boleh ditinggalkan. Kalau tinggal berdosa. Ala. Kataan ala ni menunjukkan kepada maknanya adalah salah satu maknanya adalah wajib, lazim ataupun ilzam, benda yang disuruh dan di bahasanya paksa desakkanlah. Jadi dia akan terang ilmu sufik salah satu alat dia bagi kepada kita untuk kita keluarkan makna daripada perkataan-perkataan bahasa Arab ni supaya bertepatan dan boleh keluarkan faedah terhadap hukum syarak. Jadi kalau ni nak tunjuk ni. Kalau semata-mata dengan teks ini, hadis yang depan mata kita ini, kesimpulan yang kita akan keluarkan daripada disiplin ilmu sufik tadi ataupun panduan ilmu sufik tadi, kita akan buat keluar kesimpulan apa? Mandi hari Jumaat ni hukumnya wajib. Pakat mungkin kena keluar pakat balik mandilah. Takut hari Maghrib tak ada. Sebab wajib. Ini nampak ni? Kefahaman yang keluar daripada teks tadi. Dalam memahami ataupun mengeluarkan hukum itu juga, nak keluarkan hukum tadi, bukan tak boleh tengok satu hadis saja. Apa-apa saja hadis yang berkaitan dengan tajuk yang sama mesti dihimpunkan. Mesti kita himpunkan. Jadi ulama bila tengok ada kefahaman tadi, kata mandi Jumaat ni wajib disebabkan mungkin disebabkan oleh teks tadi. Ulama ramai hadis lain pula. Ada hadis lain yang masih sama berkaitan dengan tajuk mandi pada hari Jumaat. Hadis lain tu sebut qala Rasulullah SAW, man ightasala yaumal jum'ati fa biha wa ni'mah. Man tawaddaa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mah. Barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka benda itu adalah satu benda yang cukup baik. Wa man ightasala, dan adapun orang yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi adalah lebih afdal. Daripada teks ini saja ulama akan kajilah. Ilmu sufik akan bagi panduan apa makna, apa natijah daripada ucapan puji. Fabiha wa ni'mah tu ucapan puji. Berwuduk dipuji pada hari Jumaat.
dipuji, tidak ditegah, bahkan digalakkan. Menunjukkan kan, salah satu makna dipuji tadi, ilmu sufi akan sebut, ini adalah perkara yang bila dibuat ini, maknanya orang dah buat benda yang dituntut. Dia tidak buat, dia tidak abaikan tanggungjawab dia pada hari Jumaat tadi. Kemudian dikaji lagi, dia akan sebut lagi perkataan afdal. Afdal menunjukkan lebih baik. Ahmad, contoh Amir lebih baik daripada Nazmi, contohlah. Siapa yang tahu, Allah Ta'ala siapa yang tahu kan. Cuma dua-dua depan mata kita, dua-dua baiklah. Cuma mungkinlah kisah baik sikit lah kot. Nazmi jangan marah lah. Jadi perkataan afdal lebih baik menunjukkan kepada yang lagi satu pun baik juga. Nampak ni? Jadi daripada teks tadi menunjukkan kata mandi pun benda baik, lebih baik mandi, apa berwuduk pun benda baik, mandi lebih baik. Jadi daripada dua teks ini ulama buat kesimpulan. Ayat yang pertama ataupun hadis yang pertama kata sebut wajib. Hadis yang kedua sebut kata afdal. Jadi bagaimana cara nak memahami keseluruhan teks ini? Cara nak memahami keseluruhan teks inilah ulama-ulama waktu lah kesimpulan kata, oh wajib di sini bukanlah dengan makna syarak yang kata wajib kalau tak buat berdosa. Wajib dalam ucapan Rasulullah ni tadi, bila kita bandingkan dengan ucapan yang kata mandi itu afdal dan berwuduk pun masih dikira benda baik, oh maksud wajib di sini ialah maksud sangat-sangat dituntut. Bukanlah bermakna wajib yang haram, kalau yang berdosa kalau kita tak buat. Jadi ilmu yang menerangkan cara bagaimana nak disebut istilah masyarakat sebut mu'alajatun nusus, bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan teks syarak ini tadi, ini nama dia ilmu usul fiqh. Jelas tak ni? Baru satu, insyaAllah sempat belum ke empat kita berhenti. Okey, kaedah fiqh ini yang kedua. Kaedah fiqh ataupun qawaidul fiqhi. Qawaidul fiqhi ini ialah makna-makna ataupun prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh para fuqaha dan para ulama Islam daripada kefahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh. Macam mana tu? Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran ada satu mushaf dalam mata kita, As-Sunnah ada banyak, hadis ada banyak. Ulama-ulama yang menghabiskan masa mereka mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, study ayat-ayat hukum hakam, sama ada hukum hakam berkaitan individu, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan negara. Begitu juga hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Dan juga mengkaji perbuatan-perbuatan para sahabat, mengkaji fatwa-fatwa para sahabat. Sebab sahabat-sahabat ni fatwa dia berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang diterima daripada Rasulullah, berdasarkan pembentukan minda yang dia dapat daripada kehidupan bersama dengan Rasulullah. Jadi para mujtahidin, para fuqaha, dia akan study semua ni. Dia akan study Al-Quran, dia akan study hadis semua sekali, dia akan study fatwa-fatwa para sahabat, tabi'in. Bila dia study secara semua secara menyeluruh, dia akan keluarkan prinsip-prinsip yang ada dalam syarak tadi. Kalau tadi kita tengok teks tu secara satu teks. Sekarang ni kita buat kajian secara umum. Kita buat kesimpulan umum. Kesimpulan umum tu kita keluarkan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat tadi. Prinsip-prinsip ini bila dikeluarkan, prinsip ini akan diletakkan dalam minda dan diletakkan dalam bukan diletakkan, maknanya prinsip ini yang akan membina minda dan membina jiwa seorang fuqaha tadi. Di dalam dia mengkaji persoalan-persoalan baru ataupun perkara-perkara baru yang timbul, bagaimanakah cara dia nak berinteraksi dengan perkara baru tadi untuk keluarkan hukum. Boleh nampak ke ni? Kaedah fiqah, anda ulang lagi ni, kaedah usul fiqh kita guna untuk faham teks dan nusus. Jadi bila tengok teks ini, nusus ni dia buat keluar hukum. Teks ni buat keluar hukum, buat keluar hukum, keluar hukum. Jadi bila dah selesai semua keluar dah hukum semua sekali, kita study hukum yang dah keluar semua tadi dan juga teks tadi, kita kaji secara overall pula, kita keluarkan prinsip umum.
Ha, prinsip umum ni nama dia kaedah fiqah. Kaedah fiqah ni, kaedah fiqah ni ada banyak lah. Ha, ada banyak. Cuma disebut kaedah asasi yang disepakati dan diguna pakai oleh semua mujtahidin ini 5. Lepas tu adalah 20 yang ada khilaf. Kemudian ada lagi 40. Cuma nak bagi tahu banyak-banyak. Sebab apa? Sebab syariat ini benda yang luas. Islam ini benda yang luas, menyebabkan segala prinsip-prinsip dan juga panduan-panduan tu kita akan sentiasa dapat keluarkan. Kita bagi contoh yang kita sebut. Hasil pengkajian para fuqaha terhadap hukum syariat ini dan juga apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Quran dan Sunnah, salah satu yang pertama ataupun prinsip umum yang pertama yang dikeluarkan, yang berjaya dikeluarkan ataupun difahami daripada syariat ini, dia sebut al-umuru bimaqasidiha. Contoh, ini antara kaedah fiqah pertama yang dikeluarkan. Maksudnya apa? Bila kita kaji Al-Quran dan Sunnah, bila kita kaji syariat Islam, syariat Islam amat menekankan persoalan niat di dalam sesuatu perbuatan manusia. Jadi niat ini dalam syariat Islam adalah satu benda yang jadi tumpuan yang penting, kutub utama kepada para fuqaha, para mujtahidin, untuk mengeluarkan hukum ataupun untuk apa, mencari hukum dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kita sifatkan kepada perbuatan manusia. Jadi sambil-sambil nak memahami Al-Quran dan Sunnah untuk keluarkan hukum, persoalan tentang niat tadi akan sentiasa menjadi fokus utama para fuqaha dalam membuat pertimbangan untuk buat kajian terhadap sesuatu perbuatan untuk kita hukum pada perbuatan tadi. Jadi bila contoh dalam persoalan bila katakan niat ni benda yang penting, jadi kita boleh tengoklah dalam perbincangan kitab-kitab fiqah. Sembahyang mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak sah sembahyang. Puasa mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak sah puasa. Begitulah juga haji, keluar zakat. Kemudian masalah kalau kata hukum rumah tangga, kalau dia ceraikan isteri dengan lafaz yang tak soreh, lafaz salah satu lafaz tak soreh ni, tak soreh ni lafaz yang tak direct. Kalau lafaz cerai direct, aku ceraikan, cerai at-talaq semualah. Ataupun yang ni kita tengok lafaz yang tak direct, dia sebut balik rumah mak hang, ilhaqi bi ahliki, baliklah ke rumah mak kamu. Ini lafaz yang tak soreh. Ketika ini kena tengok niat ada ke tidak. Contoh ini, semua contoh ni bagi apa? Oh, prinsip umum yang berjaya dikeluarkan daripada kefahaman daripada syarak ini ialah persoalan niat ni adalah salah satu benda yang penting terhadap perbuatan manusia. Ini yang akan menjadi ukuran untuk kita keluarkan, untuk kita keluarkan hukum ataupun kita dapatkan hukum terhadap perbuatan tadi. Yang keduanya dia sebut kaedah kedua yang penting dalam syarak ni, yang 5 ni kita ada sebut sajalah. Mengaji belaka adalah PSI. Masa tingkatan 5 dulu. Kalau yang ambil PSI lah. Yang keduanya dia sebut al-yaqinu la yazulu bisyak. Salah satu prinsip umum yang dibawa oleh syariat ini ialah kita tidak akan berpegang kepada benda yang kita tak yakin. Kita tak akan berpegang pada benda-benda yang diragui. Syariat Islam datang bawa suruh manusia ni pegang kepada maklumat yang diyakini dalam membantu kehidupan seharian kita. Sebagaimana panduan kata suruh pegang benda yang diyakini, eloklah benda-benda yang kita tak yakin dan kita ragu-ragu. Persoalan ini juga bagi pengaruh yang penting dalam otak para fuqaha dan mujtahidin dalam nak keluarkan hukum-hukum. Mereka akan tengok benda-benda yang syak tidak boleh pakai, kita akan pegang pada benda yang yakin. Jadi yang ini banyak bagi pengaruh dan bagi, bukan bagi mana, maknanya dia memandu para fuqaha dalam memahami hukum terhadap setiap perbuatan manusia. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Salah satu sifat Islam ini, salah satu sifat syariat Islam ini ataupun salah satu prinsip am yang berjaya dikeluarkan ataupun yang berjaya difahami oleh para fuqaha, yang akan menjadi panduan kepada para fuqaha untuk faham hukum hakam ini, ialah apa-apa saja perkara yang membawa masyaqqah,
yang boleh bawa kesusahan, boleh bawa kata apa, masyakah ni terjemah bahasa kita ni apa? Perit lah, letih, sakit ataupun payah. Ha, payah. Yang jenis-jenis bagi payah ni, dia akan bawa kepada tajlibu, akan mendatangkan at-taisir. Syariat akan bawa jalan keluar kepada kesusahan tadi. Syariat Islam, bila dikaji hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam ni, kita akan dapati apa saja masalah yang berhadapan dengan kesusahan, kita berhadapan dengan masyakoh, pasti syariat Islam akan keluarkan penyelesaian untuk dia dapat kemudahan dalam situasi yang dihadapi tadi. Ini boleh dikatakan kebanyakan hukum-hukum syariat Islam macam tu. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Ana sebut secara umum lah. Mungkin boleh semak balik lafaz-lafaz ni, mungkin ada yang tak apa nak tepat. Cuma salah satu prinsip syarak lagi, prinsip syariat Islam ialah kemudaratan ini, benda-benda yang bawa mudarat ni mesti dihapuskan, mesti dihilangkan, mesti ditolak dan mesti di diperangi lah. Benda-benda yang boleh bawa mudarat kita mesti jauhi dan mesti kita elak. Dan yang terakhir dia sebut al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah ni maksudnya al-'adah ni maksudnya benda-benda yang makruf, benda-benda yang telah dikenali ataupun disepakati oleh manusia dalam satu-satu tempat. Pengaruh ini atau apa, persepakatan ini ataupun apa benda-benda yang difahami secara umum ini dalam masyarakat satu tempat tu ada pengaruh. Ada pengaruh di sudut memberi panduan kepada para fuqaha untuk memahami hukum terhadap satu-satu isu berkaitan dengan tempat tersebut. Ni contoh 5 kaedah fiqah. Nak bagi contoh apa? Nak kita mai mana ni ustaz? Apa al-umur bi maqasid, setiap perbuatan tu mesti tengok dengan niat. Mari mana kata syarak ni tumpu pada kita, kita akan berpegang pada benda-benda yang yakin. Mari mana kata syariat ni bagi keringanan bila ada masyakah. Mari mana ustaz kata syariat Islam ni memerangi kemudaratan. Mari mana ustaz kata syariat Islam ni meraikan apa yang dah jadi uruf, dah jadi adat pada manusia. Mari mana lima-lima ni ustaz? Kita akan jawab, kelima-lima ni datang daripada kajian secara menyeluruh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita kaji ayat Quran dan kita kaji semua hadis, kita akan dapati lima-lima ni ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sama ada secara tersurat ataupun sama ada secara tersirat. Jadi kelima-lima ni kaedah ni, yang ni dinamakan kaedah fiqah. Okey. Dan yang last sekali, yang ketiga kita sebut tadi, apa yang ketiga tadi? Kita sebut maqasid syar'i. Maqasid syarak. Maqasid syarak pun lebih kurang lah, dia hampir sama dengan cara keluarnya kaedah fiqah tadi. Maqasid syarak pun lebih kurang macam tu. Maqasid syarak pun datang daripada kajian secara menyeluruh ataupun kefahaman secara umum terhadap syariat Islam ni sendiri. Kefahaman secara menyeluruh terhadap hukum hakam yang ada dalam Islam ini. Bila dikaji Al-Quran dan As-Sunnah, bila dikaji hukum-hukum yang ada dalam syariat ini, kita akan dapati syariat Islam ini akan jaga 5 perkara. Yang pertama, dia akan ambil berat untuk menjaga hifzu an-nafsi, menjaga nyawa. Kemudian hifzul aqli, menjaga akal. Yang ketiga, hifzuddin, menjaga agama. Yang keempat, hifzu al-aradi, menjaga maruah. Dan yang kelima, hifzul mal, menjaga hak milik manusia. Kelima-lima ini hasil kefahaman para ulama terhadap setiap hukum syariat, setiap hukum, hukum membunuh diri tak boleh, minum arak tak boleh, curi tak boleh, zalim kepada harta rakyat tak boleh. Semua sekali jenis-jenis ni kefahaman bila dikaji hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni, maka keluarlah ulama buat kesimpulan, oh, jadi kesemua hukum syariat ni fokusnya pada apa? Fokusnya pada 5 benda ni. Fokusnya akan jaga harta manusia, akan jaga maruah manusia, akan jaga agama para manusia, akan menjaga akal manusia, dan juga akan menjaga nyawa manusia itu sendiri. Jadi ini yang saya sebut tadi, 3 elemen utama
yang ada dalam jiwa dan juga disebut dalam kita sebut bahasa dia disebut mahar, kemahiran, ataupun kita sebut prinsip yang membagi apa yang kejap dalam minda para fuqaha ini. Ketiga-tiga alat ini, kemampuan untuk memahami teks syarak, kemudian panduan cara berfikir dalam mengkaji hukum akal dengan kaedah fiqh tadi, dan juga kefahaman dia terhadap matlamat syariat itu sendiri, yang ini akan membantu dia untuk boleh keluarkan hukum yang tepat terhadap satu-satu perkara yang dikaji dan dibawa ke depan mata dia. Clear sangat ni? Masak clear sangat, kalau dia berhenti lah sangat, letih lah. Berhenti sangat tu lah, benda ayam. Hak cakap pun letih juga sebenarnya. Kami hari ni sebenarnya ada program lain, tapi saya paksa main juga kat sini. Abang kata dekat Armour tu ada buat program hari keluarga. Tahu apa Armour tu apa? Tahu tak apalah, alhamdulillah. Kita rehat sahaja. Kita rehat 2-3 minit dah sawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina